Dear students, parents and teachers, today we have gathered here to celebrate Vesak Day. Vesak, which is also known as Buddha Jayanti, commemorates the birth, enlightenment and death of Siddhartha Gautama, who is commonly known as Buddha. So what should we do on this day? According to the teachings of Buddha, we should reflect on our behavior and actions. Be thankful for all our blessings. Try to do some good deeds and promise not to hurt anyone intentionally. This would be a small step towards our own enlightenment. I wish everyone a spiritually refreshing Vesak Day. Thank you. Selamat siang anak-anak Namo Buddhaya. Siang hari ini kita akan merayakan Hari Raya Trisuci Waisak. Anak-anak, setiap tahun kita merayakan Hari Raya Trisuci Waisak. Kita semua pada umumnya sudah tahu. Tetapi kembali saya mengingatkan apa itu Hari Raya Trisuci Waisak. Pertama, kita memperingati kelahiran Sang Siddhartha Gautama. Beliau adalah seorang pangeran dari kerajaan yang mana beliau hidup di dalam serba kemewahan. Nah, pada keduanya yaitu kita merayakan di mana beliau mencapai penerangan sempurna sebagai seorang Buddha. Ketika itu beliau berusia 35 tahun. Nah, sedangkan yang ketiganya adalah kita merayakan di mana Sang Buddha Siddhartha Gautama mencapai parinibbana. Apa itu parinibbana? Di mana beliau wafat sebagai Sang Buddha. Nah, apa yang kita ambil makna dari Trisuci Waisak? Tentunya yang sangat mendasar adalah perjuangan. Suatu perjuangan ketika mengalami kesulitan, kesengsaraan yang dialami oleh Sang Siddhartha, di mana dia untuk mencapai Sang Buddha, dan di mana dia beliau mencapai parinibbana. Tentunya ada hal-hal perjalanan yang sulit yang beliau hadapi. Begitu pula dengan kehidupan kita anak-anak sekarang, pada masa pandemi kita mengalami kesulitan, dan yang mana kesulitan itu semua sama walaupun ada perbedaan dari setiap orang. Semua di dunia ini sedang mengalami kesulitan. Tetapi kita percaya dengan merayakan Trisuci Waisak ini, kita semakin disemangati dan kita semakin mensyukuri akan perjuangan yang tidak sia-sia. Baik anak-anak, selamat merayakan Hari Trisuci Waisak. Sabe sata awera hontu. Sabu sadu sadu. Waisak berasal dari nama bulan. Kata Waisak ternyata berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Waisaka, atau dalam bahasa Pali disebut Vesak. Ternyata kata Vesak atau Waisaka berasal dari sebuah nama bulan dalam kalender Buddha dan biasanya jatuh pada bulan Mei, kalender Masehi. Ada tiga peristiwa penting saat Waisak. Tiga peristiwa yang berhubungan dengan kehidupan Buddha saat perayaan Waisak, yaitu pertama, kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama di Taman Lumbini. Kedua, Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi. Dan ketiga, wafatnya Sang Buddha atau parinibbana Sang Buddha di Kusinara. Makanya perayaan Waisak kerap disebut Trisuci Waisak. Nah, yang lebih menarik, tiga peristiwa itu terjadi di bulan yang sama, yaitu pada bulan Purnama Sidi di bulan Waisak.
Ritual Pradaksina. Ritual Pradaksina adalah penghormatan bagi jasa para Buddha dan Bodhisatwa. Ritual ini dilakukan dengan cara berjalan keliling dengan tertib dan rapi sebanyak 3 kali searah jarum jam, yang biasanya dilakukan di cetia, wihara, dan bahkan di sebuah candi. Nama Waisak berbeda-beda di berbagai negara. Nama-nama hari Waisak juga berbeda di setiap negara. Mungkin kalau di Indonesia, Hari Raya Umat Buddha ini dikenal dengan sebutan Waisak. Namun di negara-negara lain ternyata sangat berbeda. Contohnya di Jepang, Waisak dikenal dengan sebutan Hana Matsuri. Lalu di Korea, Hari Waisak disebut dengan Seoka Tan Sin Il. Sedangkan di Thailand, Hari Waisak dikenal dengan nama Wisaka Puja. Tidak berhenti sampai di situ. Di Tibet, Hari Waisak dikenal dengan panggilan Sagadawa atau Sagazaba. Dan di Myanmar atau Burma, Hari Waisak dikenal dengan sebutan Kasone Le Piae Boda Nei, yang artinya Hari Bulan Purnama Kason. Berbeda bukan? Melakukan perbuatan baik adalah bagian penting dari perayaan Waisak. Ketika Hari Waisak, umat Buddha menegaskan kembali komitmen untuk menjalankan gaya hidup yang bermoral dan welas asih. Sebagian umat Buddha percaya bahwa melakukan perbuatan baik pada hari istimewa tersebut akan melipat gandakan pahala. Meskipun sebenarnya Buddha sendiri mengatakan semua hari adalah hari yang baik jika kita menjalaninya dengan berpikir yang baik, berucap yang baik, dan bertindak yang baik. Hal ini dapat dilihat sebagian besar umat Buddha menjalankan sebulan penghayatan Dhamma selama sebulan penuh menjelang Waisak. Dan pada Waisak juga, biasanya umat Buddha mengkonsumsi makanan vegetarian. Selain itu, melakukan fangsen atau pelepasan satwa sebagai isyarat simbolis belas kasih terhadap semua makhluk. Know your festival, Vesak Day. Vesak Day is a festival commemorated by Buddhists all around the world. They visit temples, eat vegetarian meals, and present offerings of flowers, candles, and incense on this day. Over the years, the significance of offerings has been eroded with increasing affluence. To understand the significance of sincere offerings, let's look at the parable of a poor woman's lamp. A long time ago, a poor woman offered her hair to the Buddha instead of oil to light the lamp, as she couldn't afford oil. To everyone's surprise, this simple act of hers was praised by the Buddha generously and likened to a donation equivalent to tens of thousands of times by a rich man. This parable teaches us the significance of sincerity in offering to Buddha or to anyone. It's not how much you give, but how you give. If you give with sincerity, you reap more benefits. Happy Vesak Day. Give wisely and give sincerely. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya. Adik-adik yang berbahagia, pada hari ini kita berkumpul di sini melalui video call akan merayakan Waisak tahun 2021. Namun sebelum kita mulai, izinkan saya ajak adik-adik untuk merangkapkan kedua telapak tangan beranjali dan kita bersama-sama berdoa berlindung kepada Sang Triratna, Buddha Dhamma dan Sangha. Semoga
kita senantiasa dapat mempraktikkan kebajikan untuk dilimpahkan kepada sebanyak mungkin makhluk, hingga kita mencapai kebudayaan yang lengkap sempurna. Mari kita mulai. Adik-adik cukup tenang, beranjali, dan berpikir semoga semua makhluk berbahagia, tentunya di dalam hati. Sang Ye Chodang Chogi Chonam La Chan Chu Bartu Dani Kyab Su Ji Dagi Chonyen Gi Pesho Nam Gi Dola Penje Sang Ye Du Bar Zo Sang Ye Chodang Chogi Chonam La Chan Chu Bartu Dani Kyab Su Ji Dagi Chonyen Gi Pesho Nam Gi Dola Penje Sang Ye Du Bar Zo Sangye chodang chogi chonam la chanchu badu dhani kyaksu ji dhagi chonyen ki pesho namgi dola benje sangye du barso. Kami berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha melalui praktek paramita mendengarkan dharma ini. Semoga kami dapat menyebarkannya kepada semua makhluk hingga kami mencapai kebudayaan yang lengkap sempurna. Baik, terima kasih. Adik-adik yang berbahagia, pada Waisak tahun 2021 ini, kita merayakan tiga peristiwa, atau memperingati tepatnya, memperingati tiga peristiwa. Apakah tiga peristiwa itu? Yang pertama adalah kelahiran Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha lahir di Taman Lumbini, dikatakan. Di daerah Nepal yang saat ini, negara Nepal saat ini. Beliau mempunyai ibu namanya Dewi Mahamaya, ayahnya namanya Raja Sugadana. Jadi beliau seorang putra raja atau pangeran ya. Kemudian waktu beliau lahir, itu lahirnya di alam terbuka adik-adik. Jadi di bawah pohon beliau lahir di Taman Lumbini itu. Kemudian setelah beliau dewasa, mendapatkan pendidikan, beliau kemudian berusaha mencari obat untuk melenyapkan penderitaan dari orang-orang yang sakit, tua, mati. Ya. Kemudian beliau memutuskan untuk menjadi seorang pertapa. Ya. Beliau bermeditasi di bawah pohon bodhi di hutan Urowela, dikatakan selama 6 tahun lamanya, hingga akhirnya beliau mencapai namanya penerangan sempurna atau kebudaan yang lengkap sempurna pada usia 35 tahun di bawah pohon bodhi. Jadi kembali di alam terbuka lagi beliau mencapai penerangan agung ini, mencapai prestasinya. Setelah beliau mencapai penerangan agung atau menjadi Buddha, beliau kemudian mengajarkan ajarannya ini kepada banyak makhluk, tidak hanya manusia tapi juga para dewa, selama 45 tahun adik-adik. Jadi beliau berjalan kaki kemana-mana ke segala penjuru untuk mengajarkan supaya orang-orang bisa bebas dari penderitaannya. Tidak hanya orang-orang, tapi juga para dewa juga bebas dari penderitaannya. Yaitu para dewa itu yang tinggal di surga itu. Jadi guru kita ini guru dewa dan manusia. Guru para dewa dan manusia. Jadi kita beruntung sekali. Di kehidupan sekarang, kita lahir sebagai manusia dan ajaran Buddha ini masih ada. Sampai sekarang masih ada. Adik-adik, ini karma yang sangat langka, yang sangat sulit untuk didapatkan sesungguhnya kalau kita betul-betul menyadarinya. Jadi pada saat ini kita perlu bersyukur, berterima kasih kepada mama papa kita sehingga kita bisa bertemu dengan acara ini, karena beliau melahirkan kita dengan baik-baik ya. Jadi kita sangat berterima kasih kepada mama papa kita yang membesarkan kita dan mempertemukan kita dengan ajaran Buddha ini. Lalu adik-adik, bahwa saat ini kita sedang menghadapi namanya pandemi ya, sudah 2 tahun ya adik-adik. Kalau sekolah tidak datang lagi di sekolah,
sudah lama nggak datang sekolah harus melakukan kelas lewat internet ya. Jadi ini memang tujuannya supaya kita tidak tertular dari penyakit yang mematikan ini, yaitu COVID-19, virus COVID-19. Adik-adik, kita beruntung bahwa meskipun di masa pandemi ini kita mempunyai keyakinan kepada Sang Buddha ini. Kita bisa memperingati kelahiran, kemudian pencapaian beliau, hingga parinirwananya beliau, yaitu pada umur 80 tahun. Beliau wafat atau mencapai parinirwana di bawah pohon salak yang kembar. Jadi di bawah pohon lagi beliau mencapai parinirwana. Jadi ketika beliau parinirwana, jadi banyak, tidak hanya para Bante, para murid-murid beliau yang manusia, tapi juga para dewa juga datang ke tempat beliau. Semua menghormati kepada beliau, menghormati untuk yang terakhir tubuh jasmani beliau itu. Dan meskipun beliau sudah parinirwana, bukan berarti beliau tidak bisa menolong kita, adik-adik ya. Karena apa? Cinta kasih dan kasih sayang yang merupakan inti ajarannya beliau itu senantiasa hadir sepanjang dunia ini ada makhluk yang menderita. Jadi sepanjang ada penderitaan di dunia ini, maka beliau akan bersama kita dan tidak akan meninggalkan kita. Meskipun beliau parinirwana atau meninggal secara badannya, tapi cinta kasih dan welas asih beliau tidak pernah berhenti untuk menemani kita. Inilah yang membuat kita sebagai umat Buddha merasa terlindungi. Oleh karena itu, kita meskipun dalam keadaan pandemi, harusnya tidak terlalu cemas atau tidak terlalu khawatir. Kenapa? Kalau kita punya keyakinan kepada Buddha, jadi ketika kita nanti seandainya terpaksa ya, tanpa pilihan kita harus meninggal, kita tidak akan dilahirkan di tiga alam rendah. Apakah tiga alam rendah itu? Yaitu kita tidak akan dilahirkan di neraka, kita tidak akan dilahirkan di alam setan kelaparan, kita tidak akan pernah dilahirkan di alam-alam binatang. Karena kita berlindung, punya keyakinan kepada Sang Buddha. Itu yang membuat kita menjadi lebih aman. Ya. Meskipun saat ini kelihatannya keadaannya banyak orang yang meninggal dan sebagainya, kita kalau sudah punya keyakinan pada Buddha dan sama, tidak perlu terlalu khawatir. Ya. Yang perlu kita waspadai yaitu untuk ketika kita belum mati, ketika kita masih bermain-main di sini, bersekolah di sini, kita harus mempraktikkan ajaran beliau yaitu hukum karma, hukum sebab akibat. Nah inilah yang akan menentukan kita bahagia atau tidak. Ketika kita patuh pada protokol kesehatan, mengikuti aturan, kemudian kita juga berbuat banyak kebajikan yang lainnya, maka tentu saja kalau hukum karma itu mengatur, mengajarkan kalau seseorang itu berbuat baik, maka dia akan bahagia. Tapi kalau seseorang itu berbuat jahat atau membuat penderitaan makhluk lain, maka dia akan menerima buahnya penderitaan. Oleh karena itu, bila kita ingin bahagia, ingin sukses di sekolah kita, kita harus mengikuti hal-hal yang baik yang diajarkan oleh bapak ibu guru kita, orang tua kita, dan para Bante, para guru-guru yang lain yang mengajarkan tentang kebaikan. Karena ini akan membawa kepada kebahagiaan kita kalau kita mempraktekannya, yaitu apa? Hukum karma. Dan kita harus memiliki keyakinan tentang itu. Jadi adik-adik, kita beruntung sekali Buddha telah hadir dan beliau mengajarkan tentang hukum yang universal ini, yang berlaku bagi siapa saja. Hukum karma itu tidak pilih kasih. Jadi siapapun, agama apapun, kalau dia berbuat jahat, dia akan menerima penderitaan. Kalau dia berbuat baik, dia akan menerima kebahagiaan. Bisa di alam sekarang, di kehidupan sekarang, maupun di kehidupannya akan datang. Nah sekarang
mengapa Sang Buddha itu begitu pantas untuk kita jadikan tempat berlindung kita, untuk tempat jadikan untuk apa berguru, belajar, meminta pertolongan ya. Karena beliau memiliki empat kualitas. Apakah empat kualitas yang dikenal Buddha? Kualitas yang pertama adalah Buddha itu bebas dari ketakutan. Ya, adik-adik mungkin pernah dengar cerita ya, bahwa suatu ketika pernah ada raja yang jahat mengirim gajah yang mabuk untuk menyerang Sang Buddha. Murid-murid Sang Buddha yang lain, para arahat dan sebagainya, lari. Ada yang terbang, ada yang lari, terjerit-jerit. Lihat gajah itu mengamuk, mau menyerang Sang Buddha. Tapi Sang Buddha karena bebas dari ketakutan, beliau memancarkan cinta kasih kepada gajahnya, dan gajahnya malah bernamaskara atau hormat kepada Sang Buddha. Jadi kualitas yang pertama itu karena Buddha bebas dari ketakutan. Yang kedua, Buddha bisa membebaskan ketakutan semua makhluk. Ya. Jadi ketika kita merasa ketakutan, bila kita ingat pada Buddha, maka ketakutan kita akan menjadi berkurang dan bahkan menjadi hilang. Ini yang menjadi kualitas Buddha yang kedua, kenapa kita memang layak untuk berlindung kepada beliau. Kemudian kualitas yang ketiga, beliau memiliki cinta kasih kepada semua makhluknya. Jadi cinta kasih beliau itu kepada semua makhluk tidak membedakan apakah itu seagama dengan beliau, apakah dia itu manusia, apakah itu bukan manusia. Jadi beliau memancarkan cinta kasih itu adil, sama, baik kepada Dewadatta maupun kepada Rahula putranya. Ya, beliau punya putra namanya Rahula. Jadi ini untuk membuktikan bahwa cinta kasih beliau itu sama, adil. Itu adalah bahwa suatu ketika Dewadatta sakit. Kemudian Buddha membuat pernyataan kebenaran bahwa kalau cinta kasih Buddha dan Dewadatta, cinta kasih Buddha kepada Dewadatta dan Rahula adalah sama, maka semoga Dewadatta segera sembuh dari penyakitnya. Dan memang benar, akhirnya sembuh dari penyakitnya. Jadi itu. Kemudian yang keempat adalah bahwa cinta kasih Buddha itu adalah untuk kepentingan makhluk lain, baik yang baik sama beliau maupun yang tidak baik sama beliau. Jadi orang-orang yang jahat kepada beliau, beliau tetap tolong. Orang-orang yang baik juga begitu. Jadi cinta kasih beliau itu tak terbatas, dan beliau bekerja untuk mereka semuanya, bukan untuk yang baik-baik saja, yang memuji beliau saja, beliau tidak seperti itu. Jadi cinta kasihnya untuk semuanya, dan itu memang membuat kita menjadi yakin bahwa memang beliau itu tidak pilih kasih untuk menolong makhluk itu. Artinya kita harus baik-baik kepada beliau, baik kita ditolong, tidak. Jadi beliau senang kalau kita baik sama beliau, tapi bukan berarti kalau kita nggak baik sama beliau, kita tidak ditolong beliau. Jadi kalau kita baik kepada Sang Buddha, mempunyai keyakinan kepada beliau, maka cinta kasih Buddha itu akan lebih mudah masuk ke kita dan menolong kita. Tapi kalau kita tidak baik atau tidak punya keyakinan kepada beliau, cinta kasih beliau akan lebih susah masuk. Bukan berarti karena beliau tidak cinta kasih, tapi karena kitanya yang tidak memiliki kemampuan untuk menerima cinta kasih itu. Mengerti ya adik-adik ya? Jadi itulah kenapa Sang Buddha pantas kita jadikan tempat pelindung. Dan di hari Waisak ini kita mengagungkan beliau, memperingati kelahiran, kemudian pencapaian beliau dan pariniwana beliau.
untuk menguatkan keyakinan kita dan rasa hormat dan sujud kita kepada Sang Buddha. Jadi adik-adik, mari kita bersama-sama dengan Vesak kali ini kita semakin membuat diri kita penuh keyakinan kepada Sang Buddha, kemudian penuh keyakinan kepada ajarannya, dan semakin lebih meningkatkan kebajikan-kebajikannya dengan menambah banyak karma baik, ya, mulai dari menghormati orang tua kita, menghormati bapak ibu guru kita, rukun dengan adik kakak kita dan saudara kita. Dengan begitu kebahagiaan akan bersama adik-adik, sama kita semua dan semua makhluk. Itu saja pesan dari saya di Vesak ini. Saya Biksu Loksang Jaso dari Pusdiklat Jinaputra Tusita Wijaya di Desa Sumberoto, Kabupaten Malang, menyampaikan selamat hari Vesak. Semoga adik-adik senantiasa dalam lindungan Sang Triratna, senantiasa sehat dan senantiasa dapat mempraktikkan ajaran Sang Buddha dengan sebaik-baiknya. Sade Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.